Oke guys, balik lagi di aku naik di CC Sinder lagi yang dimana sini kita lanjutkan lagi CC Hyrulean-nya. Dan by the way, ini gua masih belum bisa sama sekali dan gua coba-coba lagi lah nanti tuh ya. Ini susah banget cuy, ini parah banget ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Dan risiko yang gua ambil adalah seperti ini. Oke. Langsung saja, dan operator yang gua gunakan adalah ini. Dan by the way, ini mapnya, ini map ini cuy. Aduh, permanen di CC Pirate dong. Ketemu lagi dengan ini map ini. Nah, operator yang gua gunakan ini seperti ini, dan kita tidak memakai Eja, kita memakai siapa ini namanya, gua lupa dong. Oh ya, Rosa ya, kita pinjam dari Mbak Dreamy ya. Oke, terima kasih. Berbaik gua nggak bisa challenge mode level 3 karena nggak mampu cuy. Itu defense kita berkurang 80% ya. Buset dah, 90% itu dikurangi defense-nya. Jadi gua nggak milih itu. Oke, kita pakai ini. Oke, kita lanjut pakai ini. Dan ini di sini. Tuh. Gini-gini aja ini sudah parah, cuy. Ntar. Sorry, batuk. Dan ini kita pakai ini di sini. Demi saya. Oh ya, ini gua hampir lupa cuy. Terus kita menggunakan ini di sini. Sorry ya, gua cepatkan. Oke, ini kita habiskan. Mungkin kita pakai lagi. Gak usah lah, dia. Udah jauh di situ dia. Oke, kita pakai ini. Ngilang kemana cuy? Mati atau gimana sih? Lupa tuh mati atau gimana? Belum mati bakal susah cuy. Kok dia ngincer Angelina ya? Oke, mantap. Oh, mantap masih. Oke, mantap sekali. Ya, seperti nyaman ini. Oke, berarti si Anu udah hilang tuh ya. Naran sudah hilang itu. Si Crown Slayer-nya udah nggak ada, berarti benaran hilang. Oke, kita... Gaulah. Woi, men. Gak bagus nih, men. Nyaris saja. Oke, akhirnya bisa, cuy. Oke, gua jadi bersemangat ini ya di CC
pirate-nya di IN nanti ini. Semua kemenangan akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita.